Berikut ini cara untuk mengunci jaringan 4G di HP Realme. Jadi kalau Realme sekarang yang Android 13 memang tidak bisa pakai kode lagi. Jadi kita harus manual caranya pakai aplikasi. Tapi sebelum itu kalian cek dulu kalian menggunakan di bagian pengaturan ini untuk internetnya di SIM berapa. Jadi di sini gara-gara pakai satu SIM jadi tidak bisa dilihat. Nah, bisa lihat panggilan SMS-nya juga tidak ada pilihan untuk mengubahnya. Jadi setelah itu kalian buka Play Store, ketik di sini Radio Info 4G. Nah, yang ini aplikasinya. Kalian bisa download 25 KB saja. Kemudian pilih OK. Nah, sekarang cari aplikasinya. Karena ini tidak otomatis, jadi cari Radio Info yang ini. Tekan lama, gulir ke atas, buka. Nah, sekarang kalian lihat di sini kalau PON 1, PON 0 itu SIM 1, PON 2 itu SIM 2. Nah, sekarang kalian tinggal ini setel jadi jaringan yang ingin disukai. Kalau LTE only itu 4G, kalau NR only itu 5G, tapi pastikan kartu sama HP-nya support. Kalau untuk 4G saja yang ini. Nah, LTE only. Itu sudah kita kunci. Kalau kalian ingin menormalkan kembali di sini. Nah, yang ini. Ada menu jenis jaringan dipilih. Tadi kan kita kunci hanya 4G, jadi dia mengunci di sini. Tapi kalau kita ingin normalkan kembali di sini. Karena kalau 4G only, itu tidak bisa melakukan panggilan telepon biasa sama menerima. Harus kita ubah otomatis baru bisa menerima panggilan. Jadi seperti itu, silakan dicoba.